Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang kain sherpa. Nah, seperti apa sih kain sherpa itu dan kayak apa sih kain sherpa itu? Jadi gini nih. Nah, jadi kain sherpa itu struktur kainnya tuh bertumpuk keriting ya. Jadi nggak terpisah-pisah, jadi keriting kayak gini, kayak mengkerul gini. Dan kain sherpa ini terbuat dari benang sintetis seperti akrilik dan polyester. Strukturnya tuh lembut, halus, hangat, dan juga empuk banget. Nah, seperti ini ya. Ini tuh nggak mudah rontok, ini tuh kekeh banget, nggak mudah rontok. Dan kain ini tuh cocok banget kalau dipakai buat jaket. Terutama kalau mau masuk ke musim dingin, cocok banget karena ini tuh menimbulkan efek hangat dan nyaman banget. Bagian dalamnya pun juga halus, seperti ini ya, gak halus banget, lembut dan nyaman banget. Terutama kalau kain bulu ini dipakai untuk anak-anak dan dikasih lapisan furing yang berbulu lembut tuh lebih nyaman banget kalau dipakai. Ini bener-bener empuk banget ya, Kak. Nah, jadi siapa nih yang kepengen punya kain bulu sherpa seperti ini? Kain yang super empuk, lembut, dan bulunya itu nggak mudah rontok karena bulunya itu empuk dan ngekrul kayak gini. Jadi anti rontok ya, Kak ya. Yuk buruan kita sulap menjadi apa? Tralalala. Jangan lupa nantikan video selanjutnya ya.